من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka ansal alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin muka surat 39. Aqidatun Najin muka 39, baris yang ke 9 daripada bawah. Baris yang ke 9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan katanya pula, kata Syekh Sanusi dalam matan Ummil Barahin, dan katanya pula Haji Zul tu, dan katanya ada kurungan tau, kurungan. Dan katanya kurungan pula di luar. Au zaman ni tu kurungan semula. Sama jadinya. Sebab kau tengok hok lepas-lepas dah, hok dalam kurungan hanyalah matan Ummil Barahin. Au zaman ni tu je. Dan katanya pula tu tak ada dalam kurungan kalau hok sebelum-sebelum ni. Tahu? Macam hak atas, hak terdahulunya. Dan katanya pula au yataqayyada bimakanin, au yataqayyada bimakanin, dalam kurungan. Dan katanya pula bukan dalam kurungan. Sama dengan hak sebelah bawah tu, hak sebelah bawah pula, hak baris yang keempat daripada bawah tu. Dan katanya pula au tatasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi. Dia kurungan tu hak dalam mata Ummil Barahin lah. Dan katanya pula, kata Syekh Sanusi di dalam mata Ummil Barahin, au samanin, atau pada kata bimakanin, au yataqayyada bimakanin au zamanin. Terjemahan dia artinya, erti kata Syekh Sanusi dalam matan Ibrahim au zamanin tu, atau terkait ia, dia ambil semula daripada yataqayyada bimakanin au bizamanin, atau di situ, atau terkait ia, bersakut paut ia, ya Allah Ta'ala, dengan zaman, dengan masa. Oh, ni mustahil juga. Ini mumasalah yang keenam. Mumasalah yang keenam daripada 10 mumasalah. Sekarang ni bicara sifat mustahil. Sifat mustahil lawan bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sifat mustahilnya mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafah, bersalahan tidak serupa. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadith ni, mumasalahnya serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Ini mustahil. Jangan lupalah dalam matan Ummil Barahin ni, ia tak sama dengan kitab-kitab yang kita belajar sebelum ni. Kitab Al-Misbahul Munir, kitab Bakurah. Biasa kita satu-satu sifat yang wajib dihuraikan
Selesai, terus pergi pada sifat yang mustahil. Kemudian selesai bicara sifat mustahil, terus pergi kepada dalil. Adapun dalam matan Umil Barahin ni, dia akan bicara sifat yang wajib selesai 20. Habis. Barulah dia mulai pula sifat mustahil. Yang pertama lawan pada sifat wujud, sifat Adam. Lain waktu dia diasingkan sifat wajib 20 habis sampai ke kaunu mutakalliman. Ha, barulah dia mulai pula sifat mustahil lawan pada sifat wujud. Yang pertamanya sifat Adam. Habis 20 sifat mustahil, barulah dimulai pula dalil, dalil, burhan, dalil. Dalil Allah bersifat-sifat wujud. Dalil Allah bersifat-sifat kidam. Dalil Allah bersifat-sifat bakar. Itu dia cara dia. Jadi dahulu bicara mukhalafah, jauh dah lah sebab dia, dia jauh pisah tu. Ha, baru nak masuk kepada sifat mustahil lawan bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih, iaitu sifat mumasalatuhu ta'ala lil hawadih. Serupa Allah Ta'ala bagi sekali yang baharu ni, serupa ni ditaswirkan, dirupakan serupa hak mustahil ni 10 gambaran. 10. Mukhalafah dahulu 3. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih pada zat yang pertama, pada sifat yang kedua, pada af'al, pada perbuatan yang ketiga. Jadi mukhalafah 3, tapi taswir gambaran mumasalah yang mustahil bagi Allah ni pergi kepada 10 gambaran. Ha, 10-10 ni mumasalah belaka. Serupa Allah Ta'ala bagi sekali yang baru, mustahil sama sekali. Kalau serupa ni, mustahil sama sekali. Ha, ni bicara mustahil lah ni. Ha, ni bicara mustahil. Atau terkait ia, ya Allah, dengan zaman, dengan masa. Mustahil lah. Masa-masa ni kita. Lama, baru, kita. Makhluk-makhluk samalah. Makhluk ada masa belaka. Malaikat ada masa dia. Padahal ni, langit bumi ada masa dia. Syurga neraka ada masa dia. Tapi masa dia lama mana? Wallahu a'lam lah. Padahal ni. Jadi masa dia wallahu a'lam. Tapi ada masa lah. Ada masa. Berkait dengan masa ni, hawadith yang baharu, malaikat yang baharu ada masa, langit bumi yang baharu ada masa, syurga neraka yang baharu ada masa. Allah Ta'ala sedia kala tidak berkait dengan masa. Ha, berkait dengan masa ni mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mumasalah yang keenam daripada 10 mumasalah. Seperti masa ni, ni mustahil atas Allah. Seperti beredarnya, beredar atasnya atas Allah. Beredar atasnya atas Allah segala palak, segala perjalanan matahari. Allah duduk bawah, bawah langit lah jadi Allahnya. Seperti beredarnya, beredar atasnya atas Allah lah ni. Dengar keluar pelik ni, kita cerita mustahil. Seperti beredarnya, beredar Allah segala palak, segala perjalanan matahari. Oh, jadi Allah di bawah matahari. Ni hak mustahil ni. Takut juga dok, speka kuat. Eh, dengar CP-CP. Dan sekarang ni berkait Allah dengan masa. Seperti beredar atas Allah segala palak, segala perjalanan matahari. Ini cerita sifat yang mustahil bagi Allah. Mumasalah lawan de mukhalafah. Dengar di kok-kok ujung-ujung je, huh, Allah pun ada masa juga. Jadi timbullah tua muda lah jadinya. Ada cerita mustahil ni. Seperti beredar
atasnya atas Allah segala palok, segala perjalanan matahari. Dalam tahi timbullah satu hari, satu hari, satu hari. Matahari kan terbit, tenggelam, terbit, tenggelam. Kita pun satu hari, satu hari, satu hari. Mana apa ni? Berkait dengan masa. Hawadith yang baharu, makhluk yang berkait dengan masa. Kalau Allah berkait dengan masa, serupa Allah dengan hawadith, dengan segala perkara yang baru tu mustahil sama sekali. Atau mendatangi atasnya, atas Allah, malam dan siang. Allah ada juga, ada ketika Allah malam, ada ketika Allah berada di sebelah siang. Oh, tu mustahil pula ke? Malam siang ni kita lah. Malam siang ni kita. Bermula yang masyhur. Bermula yang masyhur, nak bicara zaman masa ni apa dia? Bermula yang masyhur, kaul yang masyhur. Masyhur ni maka surah qailuh lah. Banyak orang sebut masyhur lah. Jelas kitanya sifat 20 kaul yang masyhur. Sifat 13 kaul yang rajih. Sifat 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsir ni, 20 ni kaul yang masyhur, kaul Imam Maturidi, tapi tidak rajih, tidak kuat dalil, bukan yang muktamad. Kaul yang rajih, yang kuat dalil, kaul yang muktamad 13 wujud sampai ke kalam, kaul perkataan Imam Asy'ari. Tapi masyhur kitanya 20. Itu masyhur. Masyhur tidak, terkadang tidak pandangan yang muktamad, tidak. Cuma masyhur ni ramai orang duk sebut, ramai orang duk bawa, ramai orang duk cerita. Masyhurlah dianya. Nah, gitu je. Jadi pandangan ni masyhur. Samalah kita buat banding. Seseorang bila banyak disebut, masyhurlah dianya. Tapi adakah dia yang paling alim? Tidak semestinya. Kan kadang-kadang satu-satu tempat dia ramai tuan-tuan guru. Tetapi dalam ramai-ramai tu hok masyhur, hok timbul nama. Kalau sebut nama ni orang kenal belaka. Kalau sebut nama tuan guru, tuan guru yang lain ni orang tak kenal. Jadi adakah yang masyhur ni lah yang paling alim? Tidak. Tak semestinya. Ada. Dia masyhur ni adalah kelebihan dianya. Kelebihan berbicara, kelebihan menghuraikan. Oh, dia kelebihan berbicara, kelebihan menghuraikan, dia paling alim. Tidak. Dia kadang-kadang tuan guru yang alim ni, dia punya bicara agak ringkas-ringkas. Tak pandai nak cerita, tak pandai. Kita boleh lah. Sebab tu kadang-kadang alim nak cari sumbangan, kata tuan guru kena ceramahlah sikit. Sebab kita nak minta sumbangan ni, ceramahlah sikit. Oh, minta maaf lah, saya tak pandai ceramah. Dia pandai baca kitab, ceramah tak pandai. Pada ni gitulah. Adakah dia tak pandai berceramah ni, tak aling? Jangan aling sangat-sangat. Jadi kadang tim masyhur ni kerana tuan beri kelebihan kepada dianya, pandai berbicara. Tapi adakah yang masyhur ni lah yang paling dipegangi oleh orang? Tidak semestinya. Kita tak lah, kalau masyhur alim lah. Kalau tak masyhur, tak alim lah. Maknanya gitu pandang orang kita. Ada seorang tuan guru nama dia sekian-sekian. Tak alim tu, saya pun tak pernah dengar nama dia. Tak alim lalu dah. Sebab dia tak pernah dengar nama. Oh, dahsyat orang kita. Dan mana alim tu? Masyhur tu lah. Hak jadi public figure tu lah. Masyhur dengan public figure, hak tu dia tau. Mana doktor? Public figure. Mana masyhur? Kau mana apa? Public figure ni tumpuan orang ramai.
dan masyhur. Famous. Ha, public figure ke famous sama tau. Ha, kau tulis tau. Ha? Dalam public figure dengan famous sama tau. Eh, kurang tau. Kau tulis je lah. Ha, kita got on ni hak lain. Hak ni hak lain. Hak tak dikenali lah eh. Tak lain. Ha. Salah pahaman gitu tu. Tapi orang yang masyhur ni, famous ni, ada atau ambil kelebihan ke dia. Atau timur jadi dia masyhur. Bermula yang masyhur, bermula kaul ulama yang masyhur bahawa zaman itu, masa yang mustahil bagi Allah ni. Harana harakat falak. Perjalanan matahari. Harakat tu gerak-gerak tu lah harakat. Falak ni matahari. Dan kata kil, kata setengah ulama. Kil lah macam sebut, lepas lah. Qila ni bahasa Arab, bina majhul. Qila dikatakan. Dengan makna, berkata oleh setengah ulama. Kata kil, mana kata, berkata oleh setengah ulama. Gitu lah. Tak lah, kata sebut sekali sudah lah. Dan kata kil, bermula zaman itu. Ini payuh nak kil ni. Menyertai mutajaddid yang mauhum bagi mutajaddid yang maklum. Kerana menghilangkan bagi ibham. Seperti barang yang sabit pada kata engkau. Ha, ni. Ambil contoh dulu. Oh, makna zaman pada kata kil ni agak payuh. Ambil contoh dia bagi kita boleh nampak. Seperti barang yang sabit, barang yang tetap pada kata engkau. Apa kata engkau ni? Aku datang akan dikau. Aku pada kata engkau. Aku datang ni kena buat pembuka kata cotek dua atas lah. Seperti kata engkau aku. Oh, ya pening lah jadinya. Seperti kata engkau. Buat pembuka kata cotek dua atas. Aku datang akan dikau pada waktu naik matahari. Maka naik matahari itu mutajaddid yang maklum. Mutajaddid yang maklum. Aku datang. Aku datang ni, ni dia panggil mutajaddid yang mauhum dia panggil. Mutajaddid yang mauhum akan dikau pada waktu naik matahari. Maka naik matahari itu mutajaddid yang maklum. Bermula zaman itu menyertai mutajaddid yang mauhum akan bagi mutajaddid yang maklum. Mutajaddid ni benda yang mendatang lah. Benda yang mendatang, mutajaddid. Benda yang baru berlaku, benda yang mendatang. Yang mauhum, yang diperasankan bagi mutajaddid yang maklum. Kerana menghilangkan bagi ibham ni tidak tentu. Mana contoh? Ambil contoh mudah. Seperti barang yang sabit pada kata engkau, aku datang. Aku datang ni panggil mutajaddid yang mauhum. Aku datang. Perkara ni sangka je. Datang ni. Datang pada waktu naik matahari. Maka naik matahari itu mutajaddid yang maklum. Itu dia panggil masa. Perkara yang berlaku pada satu masa dipanggil zaman, dipanggil. Macam kita belajar pada kita belajar ni bagi mutajaddid yang mauhum pada pukul sekian sekian sekian. Itu mutajaddid yang maklum.
Pakai mendatang yang maklum lah. Kalau kata pukul 8, pukul 8 lah maklum. Itu dia panggil zaman. Itu kata setengah ulama. Tapi yang masyhurnya zaman ni gini. Mengikut perjalanan matahari. Pada ni. Itu hak masyhur. Itu hak mudah. Masa ni mengikut perjalanan matahari. Dan kata K pula lain daripada mereka itu. Zaman masa ni ada takrif lain pula. Jadi banyak pula jadinya. Dan telah memilih oleh setengah daripada muhakikin, ulama yang tahkik, bahawasanya daripada barang yang terhenti oleh akal. Masa-masa ni daripada barang terhenti pada akal. Mana apa? Kita faham masa macam mana? Gitu sudahlah. Perjalanan matahari apa semua. Lepas tu, bau atas dari matahari ni, tak ada masa. Langit yang ke, siapa langit yang ketujuh. Tak ada masa. Berarti tak ada matahari. Dia tak ada matahari. Di syurga, tak ada masa. Berarti tak ada matahari. Jadi masa-masa ni, daripada barang yang terhenti oleh akal, mana apa ni? Kita geti orang dia masa. Geti sebagai kita geti yang tak pandai nak geti nak cerita. Masa ni kita geti sebagaimana kita geti yang kita nak geti nak cerita. Tapi geti. Kenapa? Pada masa. Faham? Faham? Geti. Kata geti nak cerita. Tak geti. Tapi geti. Gitulah. Masa dia gitu je. Dan iaitu memilih oleh setengah muhakkikin ini yang sebenarnya. Itu je lah. Masa sebagaimana yang kita reti dengan akal kita. Itu masa. Jadi makhluk ni Hawa ni semuanya ada masa belaka. Ada perjalanan matahari ke tak ada perjalanan matahari ke, ada masa belaka. Itu orang mudah. Kita pun kalau sebut tadi kan berkait Allah dengan masa tu mustahil. Kita faham lalu dah dari hurah dah masa-masa tu macam mana. Nak pergi pada makna masa ni payuh pula. Setakat masa ni perjalanan matahari. Faham? Siang malam tu lah. Jadi siang malam je ada masanya. Hak bawah matahari je ada masanya. Nak atas daripada tu. Tak boleh yang ketujuh tak ada masa. Jadi dalam alam ni ada masa dia berlaku. Yang baru dia jadi ke Allah ada masa bagi hawadis. Allah berkait dengan masa juga. Mumasalah serupa Allah dengan yang baharu. Mustahil ya, begitu. Hawadis yang baharu makhluk ni dia ada masa. Allah pun berkait dengan masa juga. Mumasalah seumpama tu. Tidak mukhalafah. Mustahil sama sekali. Alhamdulillah. Dan katanya, kata Syekh Sanusi pula, au tatasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi. Au tatasifa di atas pada kata bi ayyakuna. Au tatasifa, jadi bi an tatasifa, itu di atas pada waktu terdahulu tu. Ini mumasalah yang ketujuh daripada 10. Ini masalah yang ketujuh. Au tatasifa zatuhul aliyatu bil hawadisi, artinya erti kata musannif Syekh Sanusi dalam matan Ummi Barahin ni, atau bersifat zatnya zat Allah yang maha tinggi, al-aliyatu yang maha tinggi, dengan sifat yang baharu. Mustahilah sifat yang baharu ni dipanggil arok. Sifat yang baharu dipanggil arok. Sifat Allah sifat yang qadimah, bukan sifat yang baharu yang dinamakan arok. Ini dipanggil apa ni?
Mumasalah pada sifat. Dia panggil mumasalah pada sifat. Jadi sifat Allah, sifat yang qadimah. Sifat hawadith, sifat yang baru yang dia panggil arah. Sekarang kita jangan lupa lah istilah. Satunya sifat, satunya arah. Qudrah yang di zat Allah, sifat. Qudrah yang Allah jadikan di zat hamba ni, sifat. Qudrah yang ada di zat Allah, sifat. Qudrah yang ada di zat hamba ni, sifat. Gagah-gagah, energi ni. Geng-geng ni, kederak ni, kederak ni. Qudrah lah. Yang orang tengah sebut kederak-kederak tu. Kenapa dia kederak? Qudrah lah kederak tu. Orang tengah ni, dia ambil bahasa comel, dia tukar. Kederak-kederak. Dah lah. Dah kalau kita nak kira lah. Bahasa Malaysia cuma medah. Boleh kau terkandung, dia tukar. Kau tahu ada G, dia buji. Haa, gitulah. Dia tak pakai hok asal. Haa, nak buat logat sendiri. Itu kerana. Dia tak pakai asal. Ambil asal juga, tapi sebutan dia tukar. Kudrak-kudrak juga. Tapi kederak jadinya. Jadi di kita ni ada kudrah. Sifat-sifat. Kudrah Allah, kudrah yang qadimah dia panggil. Kudrah yang sedia kala. Kudrah yang ada pada hamba ni, kudrah hadisah. Kudrah yang baharu. Jadi sifat ni, hak qadimah pun boleh panggil sifat. Hak hadisah pun boleh panggil sifat. Boleh panggil sifat. Kudrah yang qadimah, sifat kudrah Allah Ta'ala. Kudrah yang hadisah, sifat kudrah yang ada pada hamba. Ha, tengok. Sifat hak qadimah boleh sebut sifat. Hak baharu boleh sebut sifat. Dan yang baharu ni pula ada satu nama lagi. Arak. Ain, rodat, arak. Ha, ni. Jadi kudrah, kederak-kederak ni panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Adapun sifat kudrah Allah yang qadimah, sama sekali tak boleh panggil arak. Sebab arak kena kepada sifat yang baharu, yang ada di zat yang baharu. Ha, tu arak. Itu istilah ilmu. Sifat-sifat. Yang kita biasa sebut arak ni, sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul. Rasul harus bersifat dengan arak basyariah disebut. Apa dia? Sifat-sifat manusia atau arak. Dia panggil sifat haru bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul 4. Sifat mustahik bagi Rasul 4. Sifat haru bagi Rasul 1. Mana? Rasul bersifat dengan arak basyariah. Dia panggil sifat manusia. Arak tu sifat lah. Apa dia arak? Sifat yang baharu yang ada di zat Rasul yang baharu atau arak. Tapi arak ni sifat yang baharu boleh panggil sifat. Tetapi sifat Allah yang qadimah tak boleh panggil arak, hanya boleh panggil sifat sahaja. Ini disebut sebagai sifat yang baharu. Arak lah. Atau bersifat zatnya zat Allah yang maha tinggi itu dengan sifat yang baharu. Mustahil. Zat Allah zat yang qadim. Sifat Allah sifat yang baharu. Ada ni. Sifat Allah sifat yang baru. Macam bicara istiwa tu lah. Istiwa. Sifat yang ada di zat Allah. Ataupun sifat af'al dibicara pada situ. Kalau sifat yang ada di zat Allah, sifat Allah mesti qadimah. Arah, arahnya baru. Allah bersifat istiwa atas arah. Sifat istiwa mesti qadimah. Tapi istiwa atas arah, arah jadi baharu. Apa tu ulama salah, ulama terdahulu tak sedut bahah-bahah. Serah kepada Allah makna dia. Dak. Kalau kata istiwa tu sifat sifat zat, sifat ada di zat Allah Taala, sifat qadimah. Sifat sedia kala. Jadi istiwa atas arah, arah baru. Badak ni. Macam mana Allah bersifat dengan istiwa yang qadim atas
arah yang baru. Itu tak boleh bahas. Jalan salah dia tak bahas. Dia tak bahas dah. Diseroh bulat-bulat makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diseroh je. Dia tak langsung nak bahas, nak setuh. Istiwa-istiwa ni. Mereka diam. Menyeroh makna kepada Allah. Memada dengan menyucikan Allah daripada serupa dengan yang baharu. Itu je. Apa istiwa? Seroh makna kepada Allah. Ulama kemudian istiwa sifat af'al. Allah menguasai arash. Menguasai baharu tak apa. Sebab itu sifat af'al. Perbuatan. Jadi dia bahas waktu tu. Nak bahas, nak letak mana, ikut jalan khalah. Nak pakai salah, jangan duk bahas. Beriman dengan Al-Quran. Sebagai ni, ya Allah firman, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu je. Salah yang lebih selamat. Mudah. Simple. Macam mana boleh mengaku salah, tapi macam-macam heloh, macam-macam kauk maruk. Atau dekat pelik tu. Salah mudah je. Serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sifat Allah, sifat yang qadimah. Di zat Allah tak ada sifat yang baharu. Mana sifat yang baharu ni? Yang mustahil bagi Allah ni. Sebab apa? Kalau bersifat dengan sifat yang baharu, mumasalah serupa Allah dengan yang baharu lah. Yang baharu ada sifat qudrah yang baharu. Allah ada qudrah yang baharu. Mustahil sama sekali. Jadi serupa. Mana kata bersifat Allah Ta'ala dengan sifat yang baharu? Seperti bersifat ya Allah dengan qudrah yang baharu, atau iradah yang baharu, atau ilmu yang baharu, atau hayah yang baharu. Katalah hingga akhirnya. Banyak dah diberinya. Katalah hingga akhirnya. Kata apa? Kau nama nak katalah. Samak yang baharu, basar yang baharu, kalam yang baharu. Katalah hingga akhirnya. Mustahil sama sekali. Di kita betul lah. Di kita ni sifat yang baharu belaka. Dah zat jirim kita baharu, sifat jadi baharu lah. Tiba-tiba zat Allah yang qadim, di zat Allah ada sifat yang baharu. Tu mustahil sama sekali. Qudrah yang baharu ni, qudrah yang ada pada hamba, yang hawadis, yang baharu dijadikan oleh Allah. Ini dipanggil mumasalah pada sifat. Mustahil sama sekali. Mumasalah pada sifat juga yang mustahil. Ini jelas lah. Ini jelas. Faham tak jelas? Jelas sini. Qudrah Allah, qudrah yang baharu. Jadi serupa dengan makhluk. Jelas. Mustahil. Duh. Zat Allah, zat yang qadim. Qudrah Allah, qudrah yang baharu. Qudrah yang baharu ni ada pada hawadis. Padanglah sebab yang baharu, sifat dia baharu juga lah. Mana mungkin yang baharu sifat qadim? Mana? Kita baharu. Qudrah di kita ni qadim. Orang dengar bergila. Apa benda gitu. Tak. Zat kita baharu. Sifat kita qadim. Zat Allah zat yang qadim. Sifat baharu. Zat yang qadim. Sifat yang qadimah lah. Kalau ada sifat yang baharu, mustahil sama sekali. Faham tak ni? Itu jelas. Sifat Allah, kudrah yang qadimah. Sifat hawadis, sifat hamba, kudrah yang hadisah. Qadimah, sedekala, hadisah, yang baharu. Biar pandai lah sebut walaupun bahasa Arab. Tak, pandai dah sebut dah. Kita buat apa kitab dah tauhid ni. Tak pandai sebut juga, kena buat kelas bahasa Arab je. Dia kelas bahasa Arab je. Boleh juga tau. Majid Gulubillah tak pernah buat kelas bahasa Arab. Pernah buat? Lepas tu ada sekarang? Ada kan? Ada tau? Pandai belakang Arab jadi bukti dah lah.
Pandai ada berlaku berhenti. Banyak dah tepat buat kelas bahasa Arab. Tak laku eh. Tak laku. Tua-tua pun nak belajar bahasa Arab. Oh, dah lekat. Suruh ngapa pula. Balik awal. Tak pun dah. Jangan buat kelas bahasa Arab je. Tak laku. Haji buat kelas bahasa Inggeris. Ajak ayah haji-haji hok hok pece-pece belajar bahasa Inggeris. Bina ah. Dia nak asah balik bakat dia. Bakat bahasa Inggeris itulah. Kan cakap Melayu telur kan. Dulu ada kawan duduk pondok. Dia belajar Australia. Australia ke New Zealand tak boleh belajar. Dia mari pondok. Dia cakap macam masalah dah Melayu dia. Telur je dia telur. Dia balik luar negara. Tapi habis belajar tu dia balik ke duduk pondok. Dia duduk pondok. Tapi dia cakap Melayu kita saya dengar. Apa dia cakap gini ni. Jadi Melayu dia tu jadi macam pelak. Dia pelak. Balik Australia ke New Zealand gitulah. Habis belajar dia. Balik-balik-balik tak kerja hidup pondok. Dia kerja pondok lah. Tapi cakap dia tu cakap Melayu. Bukan tak pandai cakap Melayu. Tapi lidah dia tu jadi telur pasal putih. Atau kata kalau haji buat kelas Inggeris laku. Buat kelas Arab. Gelak gambar lah. Tak apa dulu tak sekolah Arab ke? Sekolah ladang ke? Ke sekolah Taliman? Taliman lagi? Kalau Taliman? Tak sekolah Arab? Kalau kebahasaan? Tak ada sekolah Arab ladang ke? Tak ada. Begitu? Dah. Ke masa dulu tak ada sekolah Arab ladang? Ada dah. Apa dah masuk? Apa dah masuk sekolah Arab ladang? Masuk kalau mengurus Taliman sungguh je kau? Taliman? Ya sungguh. Saya kata je. Taliman sungguh. Waktu cahaya putih. Dalam istilah-istilah tadi lah, qadimah, hadisah, kudroh yang qadimah, kudroh yang hadisah. Sebab kita berpegang di zat hamba ni Tuhan jadikan kudroh hadisah. Kita berpegang. Allah jadikan di hamba ni kudroh yang hadisah. Di zat Allah kudroh yang qadimah. Jadi kudroh Allah kudroh yang qadimah. Kudrah hawadih, kudrah yang hadisah, memang jelas. Mukhalafah tidak serupa. Yang kita nak kena faham betul-betul, bukan hanya sifat tu yang tak serupa, qadimah dengan hadisah. Itu mudah kita faham. Kudrah yang qadimah tidak serupa dengan kudrah yang hadisah. Itu semua orang faham. Tanda ni. Yang nak kena faham molek laginya. Kudroh yang qadimah. Ta'aluknya umum. Yang berlakunya semuanya datang dari kudroh yang qadimah. Hak dia berlaku. Kudroh hadisah ni hakikinya tak ada sebarang ta'aluk pun. Tak ada sebarang khija pun. Tak ada sebarang peranan pun. Itu nak kena faham. Mukhalafah pada sifat. Mukhalafah pada sifat. Sekarang kudrah Allah yang qadimah, kudrah hawadis, kudrah hamba yang hadisah, jelas mukhalafah. Pada ni. Yang nak Ibnu Jalal lagi mukhalafahnya, kudrah Allah yang qadimah ta'aluknya umum. Pada ta'aluk di umum. Ta'aluk kudrah adalah mengada, meniadakan. Majid Qulubillah yang dipanggil qada. Majid Nibung pagi tadi saya sebut qadar. Gitulah. Sini qadar qada. Majid Nibung pagi tadi qada qada. Dekat-dekat pun nak pergi tu tukar gilah. Jadi sekarang ni ta'aluk kudrah. Kalau sini kat qada. Allah mengada meniadakan. Ta'aluk kudrah umum. Apa umum? Meratai. Berlaku di bumi perbuatan Allah yang disifat-sifat kudrah. Berlaku di langit, perbuatan Allah. Berlaku di dunia, di akhirah, umum ta'aluk kudrah Allah. Semuanya
adalah perbuatan Allah yang bersifat sifat kudrah, kudrah yang qadimah. Ha tu. Adapun kudrah hamba, hamba ni wa imma kudrah yang Allah jadikan pada manusia, kudrah yang Tuhan jadikan pada jin, kudrah yang Tuhan jadikan pada malaikat. Kudrah di malaikat ni pun kudrah hadisah juga. Sebab malaikat hawadis baru. Kudrah di malaikat pun hadisah, kudrah yang baru. Tidak ada sebarang takluk, tidak ada sebarang pekerjaan yang berlaku pada manusia, jin, malaikat. Itulah umumnya takluk kudrah qadimah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ha ni mukhalafah. Ha mukhalafah ni kena ambil faham molek. Memang kita berpegang Allah jadikan kudrah hadisah pada tubuh kita dan disandarkan kita yang berusaha, sebab Allah letak kudrah hadisah pada kita, pada hamba. Kita berpegang, kita yang berusaha, kita yang buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan dikau, kami yang sembah, kita yang buat. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau, kami minta pertolongan. Ha, kita yang buat, wajib berpegang. Tapi hakikinya, apa yang kita lakukan bukan takluk kudrah hadisah. Sebaliknya, takluk umum, takluk kudrah yang qadimah yang diriza Allah Subhanahu wa taala. Ha, sekalian qadah dan qada. Hatilah. Maknanya gerak diam hamba ni berusaha, yang zahirnya kerana di hamba ni ada kudrah hadisah, hakikinya sekalian qadah dan qada, ketentuan dan perbuatan Allah. Mana gerak diam manusia, jin, malaikat, ianya adalah perbuatan Allah umum meratai ta'aluk kudrah qadimah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Oh, sebut suti-suti tu. Oh, ni nak kita nak faham sungguh mukhalafah. Hak mukhalafah kudrah yang qadimah, mukhalafah lah dengan kudrah yang hadisah. Ah, tu mudah, terang hak tu. Tapi walaupun hakikinya kudrah hadisah tak ada takluk, tak ada fungsi, tapi kita tak wajib berpegang. Hamba yang melakukan, kerana Allah letak dah kudrah hadisah pada hamba, jadi yang melakukan mesti adalah hamba, wajib berpegang pada zahir, majazi, batin hakiki, takluk kudrah qadimah yang ada pada zat Allah taala. Oh, ni payah nak letak eh. Wajib berpegang ada perbuatan, sebab di hamba ada kudrah hadisah, hakiki tidak ada. Wajib berpegang ada pada zahir, majazi, batin hakiki tidak ada. Jadi susah tu. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Kalau ada, pegang ada sungguh. Kudrah hadisah wujudi sungguh. Ha, hak tu Mu'tazilah Qadariyah. Kalau tak ada, pakat tak ada sungguh. Jangan pegang ada lah. Usaha hamba. Itu Mu'tazilah Jabariyah. Ambil lah. Nak manusia antara dua tu. Nak masuk neraka, ambil antara dua tu. Dah susah. Ada ke tak ada? Ni. Usaha kita ada ke tak ada? Wajib pegang ada. Hakikinya tak ada. Oh, susah. Kalau ada, ada sungguh lah. Ada. Dan hakikinya kudrah hamba lah yang menjadikan Qadariyah. Kudrah hamba tak ada peranan apa-apa pun. Kalau kita kau tak usah pegang ada lah Jabariyah. Tapi orang ramahnya Qadariyah lah. Jabariyah tu biasa salah pengajian tasawuf hakikah mung Tuhan tu. Biasanya Qadariyah lah. Qadariyah tu lah kan mutasi pada af'al tu. Hak mensyirikkan Allah pada af'al tu. Hak gulungan-gulungan yang mudah mensyirikkan umat Islam ni, merekalah yang berpegang dengan akidah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yang khilaf pada kafir, kan mutasi pada af'al. Dan mereka memang menyedari itu akidah yang mensyirikkan Allah pada af'al kalau sifat 20. Tapi mereka tolak sifat 20. Ha ni yang kata kudrah hamba, kudrah hadisah ni
yang wijadi ni kalau ikut ngaji 40 kan mutasir ni kata. Oh tahu. Tapi itu pegangan mereka. Mereka tak kata syirik lah. Itulah yang syirik. Yang khilaf pada kafir. Tapi kerja merekanya mensyirikkan umat Islam yang lain yang tidak syirik pun. Ini golongan ni. Golongan yang sesat. Dia mensyirikkan umat Islam yang lain yang sebenarnya mereka lah yang berpegang akidah yang syirik. Kudrah hadisah yang ada pada hamba ni lah yang menjadikan perbuatan hamba sendiri secara hakiki, bukan majazi dah. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Golongan ni bukan hanya mensyirikkan berkaitan Qadariyah saja. Sama juga dengan pekai yang lain. Pekai yang lain samalah. Tuan letak tajam di pisau kuah. Tuan letak panah di api kuah. Kuah dia menjadikan secara hakiki. Golongan ni. Golongan yang mensyirikkan umat Islam yang lain. Yang sebenarnya mereka lah yang berakhir dengan akhir yang syirik. Kan mutasi pada afa'an. Tapi mereka tolak kena sebab 20. Yang malangnya, yang junjung kena sebab 20. Tak reti juga dalam bab wahdaniyah pada afa'an. Terkadang junjung sifat 20 mengaku di sunnah Jumaat, kadang-kadang akidah sama juga mensyirikkan Allah pada afaan atau malam. Itu yang kita nak biarlah mukhalafah pada sifat. Sifat Allah sifat yang qadimah, sifat hawadis sifat yang hadisah atau tak mudah. Ini takluk sifat. Sebab di kita ni banyak sifat-sifat yang hadisah di kita ni. Yang kita panggil deria tu lah. Deria. Itu panggil sifat lah ke tu? Deria kita tu kalau panggil sifat apa? Sifat ma'ani dia panggil. Sifat ma'ani lah. Sifat yang ada. Mana sifat ma'ani kita? Deria lihat. Deria dengar. Deria bau. Deria rasa. Deria sentuh. Al-hawasul khamsah tu. Lima panca indera tu. Itu sifat ma'ani tu. Ada tu sifat ma'ani tu. Sifat yang hadisah. Deria penglihatan, deria pendengaran, deria sentuh, deria bau, deria rasa. Dia panggil al-hawasul khamsah. Panca indera yang lima. Panca indera yang lima. Deria penglihatan dia panggil deria basar. Basar. As-sam'u deria pendengaran. As-syammu deria bau. As-syammu deria bau. Az-zauqu deria rasa lidah. Al-massu deria sentuh. Tak ada kita ada deria sentuh. Mana daging ya? Panggil apa? Kok ada daging. Ada daging ni ada deria sentuh. Hak macam kuku, macam gigi, macam rambut yang tidak ada darah mengalir di dalam, Allah tidak jadikan deria al-masu. Deria sentuh tidak ada. Boleh tak kita ambil kuku, kita pergi letak atas satu benda, nak rasa licin ke kasat, tak boleh. Dia tak ada deria masu dia panggil. Maksudnya dia ada lima deria. Deria basar, deria lihat, deria samak, dia dengar, deria syam, deria bau, hidup. Zauk, dia rasa lidah lah. Manis masing tu. Deria almas sentuh. Ini bagi sifat belakang ni. Sifat hadisah. Bagi sifat makni belakang ni. Sifat yang ada. Semua yang ada sifat deria-deria yang lima ni. Sifat yang hadisah ni. Tidak ada. Tidak ada takluk belakang. Nampak. Umum ta'aluk kudrah qadimah di zat Allah. Dengar. Umum ta'aluk kudrah qadimah di zat Allah. Bau wangi. Bau busung. Itulah umum ta'aluk kudrah qadimah di zat Allah. Lidah kita boleh merasai manis, masin, pahit ke apa kan. Macam-macam rasa lah pulaknya. Yang kita boleh rasai di lidah ni. Yang menjadikan rasa ni tetap umum ta'aluk kudrah qadimah di zat Allah. Sekalian qada qada lah kalau nak mudah. Bila kita letak anggota tubuh kita ni, kita boleh merasai licin, kasat, sejuk, panas. Yang menjadikan tahu licin, kasat, sejuk, panas adalah
umum ta'aluk kudrah qadimah liza Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat yang hadisah tidak ada ta'aluk. Hadiriyah kita tidak ada. Semuanya adalah umum ta'aluk kudrah qadimah liza Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi diingatan kita tak ada lah. Ni kita duduk nampak ni daripada pagi pakai sekarang ni. Tak nampak tidur malam je lah. Itu semua adalah umum ta'aluk kudrah qadimah liza Allah. Perbuatan Allah. Bukan perbuatan mata kita. Ingat. Allahu inapo. Lama-lama pening kepala, ambil benda cocok mati. Dah, tak ada nak rasa, tak ada nak mari kuasa Allah, mari duk mari kuasa mata juga. Renung-renung tak mari juga, jadi kurang dia dah. Kau ambil garpu cocok mata tu. Mana ni? Pegangan kita tak ada. Tapi di ingatan hati kita, rasa kita tak ada. Nampak ni kerana mata comel, bedah buat pembedah selaput mata, pakai cermin mata pula, lampu pula terang, nampaklah. Speaker pula kuat molek gepa, nampaklah. Tukang mengajar pula kuatkan suara gepa. Apa? Gegor panggil. Kadang-kadang mengajar ni tak boleh nak kontrol suara tau. Ada bab-bab tu kok Allah nak tegang letih kadang. Pada santai je. Cakap lembut je tak jadi. Tak jadi. Bila nak tekan jadi kuat. Kuat suara dengar molek. Dah. Dengar tu tetap. Umum ta'aluk qudrah qadimah liza Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang baharu arak yang ada pada hawadis tidak ada sebarang peranan pada hakiki. Terutama tadilah qudrah, qudrah hadisah. Kerana Allah jadikan di hamba qudrah hadisah wajib berpegang hamba yang memilih, hamba yang melakukan. Tapi hakikinya diri memilih, diri yang melakukan. Tetap balik kepada umum ta'aluk qudrah iradah ilmu. Nanti dalam matan Ummi Ibrahim nanti. Maksud dia bawah pengertian iftikar. Ilah-ilah ni, sembah ni yang sebenar. Yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Maksud dia iftikar ni apa? Umum ta'aluk qudrah iradah ilmu. Apa dia? Sekalian qadar dan qadar. Qadar umum ta'aluk qudrah. Qadar umum ta'aluk iradah dan ilmu. Qada umum ta'aluk qudrah. Ada. Jadi waktu nak wi faham. Hak mukhalafah sifat Allah yang qadimah dengan sifat hawadis yang hadisah. Atau bergerak, atau diam, atau putih, atau hitam, atau suka dan duka. Ini semua sifat yang baharu, mustahil liza Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Putih hitam ni panggil sifat lah, ataupun panggil arak. Putih hitam sifat ataupun arak. Tu jelas lah. Mustahil ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Gerak diam. Gerak diam pun sama juga. Gerak diam sifat yang hadisah, yang baharu, yang ada pada zat yang baharu. Gerak diam. Dan Allah, Allah tidak bersifat dengan gerak. Allah tidak bersifat dengan diam. Gerak harakah, diam sukun. Harakah wasukun. Harakah gerak, sukun diam. Itu sifat yang baharu. Mustahil Allah bersifat dengan gerak, mustahil Allah bersifat dengan diam. Dia gerak ni, gerak ni
berada pada dua tempat, pada dua masa. Itu gerak. Diam, berada pada satu tempat, pada dua masa. Itu panggil diam. Sebut gerak, sebut diam, faham lalu dah. Datangkan makna jadi tak faham. Gerak faham gerak? Faham. Diam faham diam? Faham. Apa dia gerak? Berada pada dua tempat, pada dua masa. Diam? Berada pada satu tempat, pada dua masa. Berada pada satu tempat, pada dua masa. Itu diamlah. Payah jadi. Gerak. Berada pada dua tempat, pada dua masa. Geraklah. Saat yang pertama di sini. Saat yang kedua di sini. Maksudnya apa? Dua saat, dua tempat. Dia panggil gerak. Tapi kalau dua saat. Saat pertama, satu tempat. Saat kedua, satu tempat yang sama. Diam. Tak faham? Tadi tak faham. Mari-mari. Faham. Mari tak ada, tak faham. Sekarang, gerak. Dua masa pada dua tempat. Saat pertama di sini, saat kedua di sini. Gerak. Diam. Dua masa tapi satu tempat. Saat pertama pun sini, saat kedua pun sini. Diamlah. Tak faham lagi? Susah. Sekarang, berkaitan Allah dengan masa? Tidak. Berkaitan Allah dengan tempat? Tidak. Maka di mana gerak, di mana diam bagi Allah. Kemudian bila timbul masa, bila timbul tempat, selepas Allah jadikan makhluk. Timbul masa, timbul tempat. Sebelum Allah jadikan sesuatu yang ada hanya Allah, ada tak masa? Tak ada. Ada tak tempat? Tak ada. Jadi bergerak macam mana? Diam macam mana? Masa pun tak ada, tempat pun tak ada. Kan? Begitu Allah sediakan dia, tidak ada masa dan tidak ada tempat, Allah tidak gerak, Allah tidak diam. Begitulah Allah kekal selama-lamanya. Sebab selama-lamanya, selepas Allah jadikan makhluk, maka adalah masa bagi makhluk, adalah tempat bagi makhluk. Tetap Allah Ta'ala tidak berkait dengan masa, tidak berkait dengan tempat, maka Allah tidak ada gerak, Allah tidak ada diam. Mustahil Allah gerak, mustahil Allah diam. Adapun kita hawadih ni, satu benda, gerak pun tidak, diam pun tidak, mustahil sama sekali. Satu benda, pelik dianya, bergerak pun tidak dianya, diam pun tidak. Teropong kita dengar, sebab mustahil kepada makhluk. Makhluk sama ada gerak ataupun diam pada masa yang berlainan. Tapi gerak diam mustahil bagi Allah. Tanpa gerak tanpa diam mustahil bagi makhluk. Gerak diam mustahil bagi Allah. Tanpa gerak tanpa diam mustahil bagi makhluk. Atau nak cerita mukhalafah-mukhalafah ni. Lepas tu ayat waja'a rabbuka wal malaku safar safar, datang oleh Tuhan kau ya Muhammad dan juga malaikat. Kadang berbaris-baris. Datang ni majik dia panggil. Datang ni berpindah pada tempat yang jauh kepada tempat yang dekat. Itu panggil datang. Macam mana pula Allah datang? Itu dia kena balik pada salah dan khulaf. Salah, Allah datang. Datang bergerak daripada, berpindah daripada jauh daripada dekat. Itu hawadih tu makhluk. Itu malaikat. Wajah rabbuka wal malaku. Malaikat datang tu bergerak-gerak. Allah Ta'ala serah makna pada Allah Ta'ala. Datang. Adapun ulama khulafnya, datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad, datang perintah Tuhan, bukan Tuhan datang. Sebab datang ni berpindah daripada jauh ke dekat, mustahil bagi Allah. Sebagaimana hadis Muslim, nuzul yang zilu rabbuna tu, nuzul ni berpindah daripada atas ke bawah.
bergerak daripada atas ke bawah. Itu turun, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan istiwa. Istiwa kalau pakai makna zahir, menetap atas arah, diam, mustahil bagi Allah juga. Jadi puak terpesong ni, terkadang Allah diam atas arah, terkadang Allah gerak turun kepada langit yang pertama 1/3 malam. Hok karut-karut nilah mereka duk pegang dia. Yang pertama, istiwa atas arah, Tuhan menetap diam atas arah. Sifat awadih diam tu. Sampai 1/3 malam, Allah turun pula kepada langit yang pertama daripada arah. Allah turun berpindah atas ke bawah. Ibu tunjuklah, Allah turun. Ha, Allah turun. Macam turun tangga dah dia buat. Kok gini ni kalau mengajak mana-mana tempat, berkah-berkah-berkah budak guni, tahu-tahu sapuh. Tulih. Apa tu timbul? Masa Allah duk turun ke langit pertama, 1/3 malam, patut arah kosong lah. Oh, pulak dah. Hai kata, jeng sungguh lah. Sekali diam atas arah, sekali gerak turun pada langit yang pertama. Allah bergerak-gerak, diam dan bergerak. Itu semua sifat yang baharu. Sebagaimana Allah sediakala, tidak ada masa, tidak ada tempat. Allah tidak bergerak, Allah tidak diam. Begitulah Allah kekal selama-lamanya. Gerak diam adalah sifat bagi hawadis, bagi segala perkara yang baharu. Dan katanya pula, au yattasifa bisigari awil kibari, sad ghin ra. Lepas ra tu macam ada ya dah. Ada tak ya lepas ra, Haji? Tak ada. Hak lain ada tak ya? Ada. Buat-buat bulat. Tak ada ya. Dia sad ghin dengan ra je. Tak ada ya. Haji macam ni. Au yattasifa bisigari awil kibari. Yang ni yang ke 8 dan yang ke 9. Yang ke 10 tu au yattasifa bil aghradi fil af'ali wal ahkami. Ha tu nak kena fokus juga tu. Yang terakhir tu yang ke 10. Sebab kalau hawadis yang baharu ni apa-apa perkara dilakukan ada tujuan yang menekan. Allah Taala jadikan segala-gala ada hikmah. Anda bincang di situ. Kan kita kan buat itu, buat ini, ada tujuan yang menekan. Kenapa belajar? Kerana nak berilmu. Kenapa beriman? Kerana nak masuk syurga. Kenapa bersembahyang? Kerana nak masuk syurga. Perbuatan kita semuanya ada gharah, ada tujuan yang menekan. Allah Taala mustahil sama sekali perbuatan Allah seumpama tu. Kalau perbuatan Allah tu yang menekan juga, berarti mumasalah Allah Ta'ala akan yang baharu. Itu mustahil sama sekali. Itu mumasalah yang terakhir, iaitu yang ke-10. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم أكدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رقى الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.